Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bola TV, bolanya anak Medan. Oke, kali ini kita akan membahas kembali tentang tim kebanggaan kota Medan, yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan. Begini beritanya. Rusuh Persitara vs PSMS, diwarnai pembakaran di Stadion Utama Senayan. Putaran Nasional Divisi Utama Kompetisi Perserikatan tahun 1987 sampai tahun 1988 memasuki akhir fase penyisihan grup memanas. Ini efek rusuh penonton dalam laga Persitara vs PSMS Medan dari wilayah barat pada tanggal 14 Februari tahun 1988. Pertandingan ini terlaksana di Stadion Utama Senayan yang kini bernama Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laporan mengenai rusuh ini dituliskan media olahraga kenamaan pada masa itu, Tabloid Bola, edisi tanggal 19 Februari tahun 1988. Artikel dengan judul, "Jangan Diulang Peristiwa Itu" ada di halaman 22 dari laporan S. Hartono. Dari artikel kumpulan hasil pertandingan tengah bulan dari kompetisi amatir di halaman 21 terbitan Sama, peristiwa ini sudah digambarkan. Judul besarnya bertuliskan pertandingan diwarnai ricuh. Lalu, subjudulnya Persitara 2, PSMS 2. Diceritakan laga ini sebenarnya seru. Hanya saja dituliskan pula, laga berlangsung keras dan kasar dari pemain kedua tim. Namun pemicu penonton marah dan melakukan pembakaran bukan itu. Tetapi, kepemimpinan wasit yang dinilai tak becus. Nyaris saja Stadion Utama Senayan Kebanggaan Nasional menjadi sasaran amukan penonton yang kecewa atas kepemimpinan wasit, tulis Bola kala itu dari halaman 21. Tapi, meski demikian, apapun alasannya penonton patut disesalkan. Api yang sempat membakar sebagian kecil jok bangku di VIP Timur membuat hati merasa giris. Masuk halaman 22, kronologis awal rusuh dituliskan. Percikan kerusuhan itu sendiri awalnya terjadi ketika wasit yang memimpin pertandingan, Siswanto Badari Yogyakarta, dianggap merugikan PSMS. Satu pelanggaran di daerah penalti oleh pemain belakang Persitara terhadap pemain PSMS, hingga pemain-pemain PSMS menganggap pelanggaran tersebut yang harusnya penalti, tulis Bola di halaman 22. Keputusan wasit yang dinilai keliru lalu mengecewakan penonton tak berubah. Dari ketua kompetisi dan pertanding PSSI kala itu, Max Bobo SH juga membela wasit. Dari artikel halaman 22, Max Boboy mengatakan, "Coba Anda perhatikan," kata Max di depan para wartawan di sekretariat PSSI. "Kalau waktu itu pemain Persitara memang mengambil kaki lawan, pasti jalan bola itu larinya lurus. Tapi nyatanya arah bola menjadi berbelok dan mengakibatkan tendangan sudut. Pada musim tersebut, Persebaya akhirnya menjadi juara kompetisi Perserikatan tahun 1987 sampai tahun 1988. Di final, Persebaya mengalahkan Persija dengan skor 3-2 di Stadion Utama Senayan pada tanggal 27 Maret tahun 1988. Oke, itulah tadi berita singkat tentang tim kebanggaan kota Medan, yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan. Ayo sama-sama kita doakan agar PSMS Medan dapat mengarungi Liga 2 dengan sempurna, dan dapat promosi kembali ke Liga 1 musim depan. Amin, amin, ya robbal alamin. Ribak sude, horas, terus dukung channel Bola TV, agar lebih berkembang lagi. Jangan lupa, subscribe, like, and share, serta berikan komentarnya. Terima kasih, salam sehat semuanya, amin.